Tidak saja dengan jin memakai hot hand perjalanan lain dan itu di Maghribi semasa Allah Yarham Al-Malik Hasan Al-Thani Allah Yarham ayah kepada wajah yang lalu itu di negara anak sebab itu negara anak tuan-tuan tengok keruntuhan berlaku sebab masalah yang tadi maknanya orang tadi tak ada lah orang lagi terang-terang menyeru kepada kemungkaran. Minta maaf sebut malam ni pada tuan-tuan perhati dalam TV Astro. Mereka tengok macam-macam. Hak orang Amerika buat. Ha, ni veteran. Artis-artis veteran duduk meja depan. Oh, ham lompat lah. Ham nyanyi lah. Orang apa kan nampak lah TV kan. Ha, dia ni kata, oh, suara kamu elok lah. Tapi kalau kebaik sikit jadi boleh. Tadi ham lompat tadi, kalau sengit boleh kira lagi lebih bagus. Tengok dia ajar anak Melayu jadi baik. Pasal apa? Seratus-ratus saling yang mereka buat. Seratus-ratus saling yang mereka buat. Kita masuk satu yang mereka. Kita baru buat satu, apa dia? Imam muda. Alhamdulillah lah dari segi atas. Tapi satu tu kan. Tu pengumuman kali. Main rekam sana imam muda, ahli imam muda. Alhamdulillah lah. Tapi roh ke imam muda nak lawan Akademi Fantasia. Ada riang ke imam muda nak lawan program Akademi Fantasia? Tu nak lawan macam-macam ada potong. Tambah raya ni jaga. Semua tu. Habis kan kita cakap tadi. Kami sambutan kami ramai. Apa kami je berapa ya? Kami ratus ribu ramai kat sini. Tapi kami je berapa? Kata du'atun ala abwabi jahannam. Orang yang menyeru ke arah keburukan mendapat sambutan. Orang menyeru kepada kebaikan tak dapat sambutan. Itu perusahaan hanya ustaz ni, ada tu yang ustaz ni, cakap apa ni, ustaz ni tahu ni, ustaz ni tahu ni, jaga khutbah ni ni, tahu ni, tu dia tak mesti tu. Anu hamim datang kamu, anu lepas butuh petah, han seni kata lagu lupa kepada Allah, ajak orang supaya jadi elak. Dapat kami, tak dapat merepot. Minta orang kan. Dia ada orang tu ya. Tapi nak kata, nak kata tak betul. Betul. Ha ni tadi, ustaz ni tadi banyak. Oh ni tak boleh, oh tak boleh. Banyak orang tak boleh. Tu tak boleh dengan masjid. Kalau meh lagu nak pada khayun mampu khayun ke jadi khayun ke du'atun ala abu bijahat man ajabahu ilaika padafuhu fiha dan itu kata Allah siapa berkenan siapa yang menerima suruan-suruan yang macam itu jadi padafuhu fiha di ibaratnya mereka akan disembelih dan akan dicampak dan terbakar itu jawab Rasulullah kepada Huzaifah. Oleh itu Huzaifah pun tak pernah tak tanya putih ya Rasulullah. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Oleh itu macam tu wahai Rasulullah. Sifkum lana. Tolong sifatkan kepada kami. Kami nak kenal yang Allah tu lakukan. Hak yang menyeru orang kepada kemungkaran ni. Macam mana mereka tu? Qalakum min jildatina. Wa takallamuna bi alsinatina. Kulit mereka serupa kulit kita juga. Pertuturan lidah mereka pun serupa kita. Maknanya kalau dalam konteks lain, kulit pun kulit lain, cakap pun cakap lain. Kalau dalam konteks Arab, kulit pun kulit Arab, cakap pun Arab. Kalau dalam bahasa orang lain, lukutul lah. Maknanya mereka tu di kalangan kumpulan kamu lah. Kalau kita cakap dalam konteks kita orang lain, jenis ni tadi, jenis Melayu tu lah juga. Kalau cakap dalam kumpulan orang Arab, jenis ni tadi, anak lukutul lah juga. Allah. Oleh itu kata Huzaifah, "Pemata bumi in adrakani dari ya Rasulullah. Engkau nak suruh aku buat apa kalau aku jumpa dengan guru macam tu?" Ini saya penyemah ni, penyemah bahasa saya tak. Wahai Rasulullah, "Pemata bumi in adrakani dari. Engkau nak
suruh kubah apa yang telah berjumpa dengan jenis kumpulan orang sampai mereka terlalu. Ini tip besar kita malam ini. Kala Rasulullah dia kazim ja'ab jama'atul muslimin wa imamah. Kazim jama'atul muslimin wa imamah. Hendaklah kamu pastikan pada ketika itu, kedudukan itu, suasana macam itu, kamu mesti berada bersama-sama dengan jamaah Islam dan kepemimpinan Islam. Kalau tidak, kamu tak tahu. Al-Zim jama'atul muslimin wa imamahum, kamu mesti pastikan kamu duduk bersama-sama dengan jamaah Islam dan kepemimpinan Islam. Habis itu, fa'inlam yakullahum jama'at wa imam. Andai kata ya Rasulullah, saya kata tidaklah waktu diimankan. Ada majid bunyi, dua bunyi, azab pun tak dengar dah. Tak bunyi cerita apa dah lagi dah. Apa punya CSP? Mana? Lagi pun lah jemaah. Wala iman. Pemimpin pun tak dah. Imam atau pemimpin-pemimpin Islam pun tak dah. Contoh jadi lumuna, habis semua. Selam. Kala. Jawab Rasulullah. Kalau itu keadaan kamu bertemu. Faktazil til kalfarku kullaha. Kamu kena uslah. Asingkan diri kamu daripada kumpulan. Asingkan daripada kumpulan itu. Faktazil. Walau an ta'udu bi asli syajarah. Sekalipun kamu hanya dapat bergantung di ranting kayu. Tak ada apa yang betul. Sekalipun kamu dapat bergantung di ranting kayu dia hatta yudriku kalmah wa anta ala tali, bergantunglah kamu di ranting kayu itu sampai kamu mati di sini. Ini kata Rasulullah. Jadi kesimpulan kita malam ini daripada hadis ini, balik kita cara pekat kita yang saya sebut masjid, walaupun tak ada apa-apa main hampir setiap pilih turun pilih muhajir suara cukup rumah suara tu yang amplifier ni PA system ni cukup clear. Allah Akbar, Allah Akbar, ada tak dapat nak main pihak walaupun hampir suara dalam dia tunggu lagi tu sampai dia mati dalam dia, tapi dia mengikut dulu. Ya, kalau kita bahasa di peringkat kita di masjid di malam ini, kalau mereka organisasi Islam, satu mereka organisasi Islam, kalau mereka pertubuhan Islam, itu pertubuhan Islam, kalau dari mereka jamaah Islam macam kita tema kita malam ini, apa nak kau tak mau main? Aku nak main. Kau tak mau nak masuk masjid? Aku nak masuk. Ini Allah ma'ala tuan-tuan. Oleh itu sementara kita di negara kita di Malaysia, kita masih ada ruang, baik di Globina, baik di Kedah, baik di Perak, baik di Selangor, baik di Pahang, baik di Tengganu, baik di Johor, baik di mana, seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak, insyaAllah kita masih ada ruang. Jangan tunggu ruang tu tak ada masuk orang Indonesia. Pilih lajak naik kau itu tengok dia. Pasal berlaku di Uzbekistan, Tajikistan, Turkistan, negara yang kuat Islam itu, apabila komunis melanda menguasai negara itu, pengaruh komunis bertapak di tempat itu, akhirnya jadi orang Islam sampai akhirnya nasmat. Saya bukan merah, pasal saya waktu kerja dulu, untuk masa depan menjadi tentang orang, ada main dari para Uzbek. Sampai lah apa yang saya tahu ni, pihak nak dia bagi dengan jubah dia. Dia bagi pakai solong dia yang tadi. Dia ni diikat dengan tak ada butang ni, dia jubah. Nak macam baju hotel di Dokah. Pok putih diikat tadi. Lepas tu kupiah dia, dia pok. Pasal kupiah dia tu pok kat mana pok putih. Pasal dia ada semua empat bucu. Hang pokok tu pun tak apa, hang pokok ni pun tak apa. Hak kita ni pasal dua bucu tu dia orang nak tengok pokok ni kan. Dia empat, dia pokok solong. Apa dia kata dia? Dia kata kami tahu kami Islam, kami tahu bahawa sembahyang itu wajib. Tapi sekarang kami di tempat kami ramai orang tak dapat nak sembahyang, tak
kalau kami sembahyang menawarkan orang yang cukup yang dah masuk jadi sebagai suspek. Baik. Allah buat nombor. Tahu dia kata ibu dia tu sembahyang tu salah. Tak apa nak merah biji umum ni, ya Allah. Tak tahu lah kok sampai dua ni berubah. Saya rasa perubahan tu berlaku dah sekali. Setelah pada, setelah mana Soviet Union runtuh. Baru ni lah ni, dia kembali, dia bangun balik. Di Uzbek bangun balik, apa semua Islam, apa salah bangun balik, apa semua orang kita pun boleh pergi, pergi melawat, pergi belanja ke sana. Allah Allah, Alhamdulillah, Tuhan bagi uang. Di Malaysia sekarang ni, Allah masih beri uang. Walaupun cabaran ujian itu ini tak nanti, tapi kepada generasi kita, terutama sekali yang di peringkat orang generasi muda, saya minta sangat-sangat, mari tolong kita fikir benar, kita amati benda ni. Sebab ada-ada kalau kata orang 70 tahun, 80 tahun kata ni, generasi ni generasi yang orang kata tak buat dah. Sampai di peringkat tu semua orang tahu lah, tak buat dah, nak fikir pun tak buat dah, nak fikir banyak tak buat dah. Orang-orang lagi boleh nak lepas dari boleh buat ibadah pun hujung. Siapa yang nak fikir lebih? Siapa yang nak rancang lebih? Siapa yang nak melihat future, mustakbal lebih? Ini generasi muda. Bagi saya, below 50. Hak below 50 ni tu. Sebab below 50 ni lah yang di sasaran khusus sekarang. Lebih-lebih lagi, yang bawah 30. Sasaran khusus kau. Sebab tu, ramai di, ada di kalangan kita, semang bak Tuhan, semang bak Islam, semang Tuhan, tak mau dengar. Tahu, apa-apa. Kami kira nak cari makan, kami kira nak kaya, kami kira nak besar, kami kira nak kerja besar, kami kira nak kerja besar. Ini tu saya nak dengar, Pak Tuhan yang tahu. Ada dah, oh. Cuba saya nak. Ini below 30, age. Homok yang bawah 30-an. Ada dah sampai mereka itu walaupun tak banyak lagi. Tapi dia akan membiak. Ya Allah, malam saya minta maaf yang banyak. Malam ni, Pak Nami Asyar panjang. Saya janji tadi, pada 9 minit lebih. Jam tu dia lebih 7 minit. Tapi saya pakai jam dia, saya jam dia lebih 2 minit. Jadi Allah, malam minta maaf yang banyak. Kita ada lagi puasa hari ini. InsyaAllah, kita berdoa kepada Allah, Allah beri kekuatan. Kita tenang tunai ibadah kita bulan Ramadan. Kalau mungkin. InsyaAllah, dan insyaAllah, dekat pada ini, kita pun tak payah banyak lagi masa kita nak puasa. Jangan duduk lalu dengan rumah terbuka, rumah terbuka, tingkat terbuka, pintu terbuka, lauk. Hari ini rumah terbuka, besok rumah dia terbuka, lepas itu kampung itu pula terbuka, besok jabat kawan pula terbuka, lepas itu kita terbuka, akhir-akhir 30 bulan kita balik. Bila kita jadi, habis saya lama, aku tak mahu. Tambah bagi muslimah. Ini kalau saya ingat, saya pun ambil apa yang telah dijelaskan ini dan rasa ini akan jadi naik balik. Saya ambil daripada apa yang telah difatwakan oleh Profesor Dr. Suhaibu Samaha Dr. Ali Jumlah Mufti Bagi Awal Syekh ini dan berasaskan nasnah yang banyak dalam kitab di Al-Bayan. Dia menjelaskan kaum ibu, kaum wanita, muslimat kita yang apa kata apa uzur tak boleh puasa beberapa hari dalam bulan Ramadan, andainya dia qada puasa Ramadan dalam mana-mana hari dalam bulan Syawal, walaupun dia niat qada Ramadan tapi oleh kerana dalam bulan Syawal, maka pahala sunat Syawal dia dapat. Katalah hari ini bulan Syawal, seorang perempuan, seorang wanita tu, ibu kita ni, dia niat, saja aku puasa, isu hari, motor, bulan Ramadan.